بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، حلو الدين يا من سبح رحمكم الله. الحمد لله kita memasuki kitab baru, yaitu kitab Adabut Ta'am, masuk dalam bab yang ke-100, dan ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri bersama, bahwa kita diberikan kesempatan untuk talabul ilmi, untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Semoga Allah karuniakan kita semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Adab Makan, bab yang ke-100, itu bab tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhirihi, itu bab tasmiyah, ya, mengucapkan basmalah di awal dan hamdana di akhirnya. Hadis yang ke-728 di dalam Riyadhus Shalihin, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Muttafaq alaih. Dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, mungkin ini ada yang ingat siapa Abi Salamah, adalah sahabat Nabi, ya, beristri namanya Ummu Salamah, di antara putranya namanya Umar. Setelah lahirnya Umar, kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Tinggallah Ummu Salamah menjadi janda, tidak lama dari itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar ibn Abi Salamah berarti merupakan anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih kecil, ya. Kemudian Rasulullah pesannya adalah sammillah, sebutlah asma Allah, wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan menggunakan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Hadis ini muttafaq alaihi, ya. Kalau disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari itu nomor hadis 5376, kalau dalam Sahih Muslim hadis nomor 2022. Kemudian satu lagi hadis yang beliau sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum mamila, makan salah seorang di antara kalian, fal yadhkur ismallah ya ta'ala, maka sebutlah asma Allah ta'ala. Fa in nasiya, apabila ia lupa, ayadhkur ismallah ta'ala fi awwalihi, fal yakul bismillah awwala wa akhirah. Ya, kalau kita lupa, maka sebutlah asma Allah ta'ala pada waktu ingat itu. Bagaimana cara menyebutkannya? Yaitu ketika lupa, bismillah awwalah wa akhirah, dengan menyebut asma Allah di awalnya dan di akhirnya. Jadi saat kita ingat, sebut asma Allah dengan cara seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga At-Tirmidzi dalam sunannya, dan At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan sahih. Hadis ini hasan lagi sahih.
Al-Mu'alif mengatakan, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab Adabu Ta'am. Apa itu At-Ta'am? At-Ta'am ma yut'imuhul insanu ay ma yatadu ta'amahu. Yang namanya makanan adalah apa yang dimakan oleh manusia, yaitu apa yang dirasakan, yang bisa dirasakan dengan makanannya itu. Ya, berarti ya melalui mulut supaya bisa dirasakan oleh lidah. Wa yakunu syaraban wa yakunu akalan. Ya, kalau disebut ta'am, ya, maka dia mencakup dua hal. Ya, minum, ya, makanan. Jadi minuman itu termasuk dalam kategori makanan di dalam istilah, walaupun dia bendanya berbeda atau cair, ya, tetapi dia baik syarab maupun akal itu masuk kategori satu rumpun yang namanya ta'am, yaitu makanan. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-249. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Maka barang siapa yang minum darinya, maka bukanlah dia ada di golonganku. Dan siapa yang tidak memakannya, maka berarti dia termasuk golonganku. إِلَّا kecuali orang yang mengambil seciduk, yaitu yang ada di tangannya. Nah, di sini ada dua kata, yaitu syariba sama ta'ama. Yaitu famang syariba, siapa yang minum, berarti minum air. Famang lenyet amhu, dan siapa yang tidak memakannya, makan apa? Makan air. Dari mana kita tahu? Karena Allah SWT katakan illa man yatarafa ghurfatan biyadihi. Karena itu kecuali orang yang mengambil seciduk dengan menggunakan tangannya. Apa itu yang diambil adalah air. Diambil airnya itu diambil untuk diminum sebatas maksimal apa yang ada pada kedua tangannya. Bahkan kalau dengan biyadihi, cuma satu tangan, cuma diambil satu gini aja. Itu apa bentuknya? Adalah air. Maka kemudian, at-ta'am yakunu syaraban wa yakunu akal. Jadi, berupa minuman maupun berupa makanan. Kemudian beliau sampaikan, Imam Nawawi, babu tasmiyah fi awalihi walhamdu fi akhiri. Yaitu, bab tentang mengucapkan basmalah di awalnya dan hamdalah di akhirnya. Nah, adapun yang menjadi sababul wurud dari hadis yang pertama dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma adalah karena waktu itu Umar ini masih kecil. Ya, tadi sudah kita sampaikan, dia adalah ibnu zaujadihi, yaitu anak dari istrinya yang bernama Ummu Salamah, yang kemudian jadi satu rumah karena dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisahnya anak ini, fa innahu qutima li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'am, wa kana gulaman saghira. Waktu itu masih anak kecil. Anak ini dengan menggunakan tangannya itu lari ke sana kemari, ya, mengambil makanan yang ada di piring. Ya, diambil di sana ke sini, lari ke sana kemari, ambilin makanan. Itu min huna wa min huna. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada majalan yahtaju ila ta'lim illa 'allam. Maka itu kesempatan terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pengajaran kepada anaknya ini, yaitu Umar. Yaitu maksudnya adalah anak tiri beliau, ya. Anak dari Ummu Salamah, ya. Hatta asigor, meskipun dia waktu masih kecil. Jadi ini juga merupakan
apa isyarat yang sangat kuat bagaimana keluarga muslim ini betul-betul supaya mengajarkan agamanya sejak kecil ya, meskipun dia nggak tahu atau kurang ngerti nggak ada masalah, yang penting dikondisikan untuk ditaklim, diberikan pengajaran sejak masih kecil. Maka ketika itulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada anaknya yang bernama Umar, yaitu anak tirinya, ya gulam, nah sammillah, kalau mau makan sebutlah asma Allah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Fahada salah satu adab fil aql allamahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal gulama. Nah, inilah tiga adab makan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada anak ini yaitu Umar. Ada tiga adab makan. Apa itu yang pertama? Nah, tentang adab makan itu adab yang kita sebut juga tata krama, etika, ya, kepatutan. Nah, ini kalau kita bicara adab ya mungkin saja berbeda dengan adab itu dengan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, ya. Bisa jadi berbeda. Tetapi karena ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau misalnya ada adab makan yang berbeda, sepatutnya seyogianya kaum muslimin lebih mengutamakan adab yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Rasulullah tidak menyebutkannya atau membimbingnya, itu ya silakan menggunakan. Tetapi selama ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia itu merupakan adab tata krama yang simple, tetapi dia merupakan tuntunan atau bimbingan, ya kita hendaknya lebih mengutamakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bimbingan yang pertama apa? Yang pertama sammillah, itu sebut asma Allah. Yakni ini menurut penjelasannya dari Ibnu Saimin rahimahullahu taala, kul bismillah, ucapkanlah bismillah. Artinya dengan menyebut asma Allah. Wala harus an yazidal insanu ar-rahmanir rahim. Dan tidak mengapa apabila ada orang yang menambah bukan cuma bismillah tapi bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Menurut beliau, Ibnu Saimin, li'anna hadaini al-ismaini asnallahu bihima ala nafsi fil basmalah fil Qur'anil Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut memuji dengannya pada dirinya sendiri, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan menyebut asma Allah yang mengasih lagi Maha Penyayang, ya. Fa idza qala bismillahirrahmanirrahim fala haraj, fa in iqtasara ala bismillah kafa. Oleh karenanya apabila seseorang dalam menjalankan perintah Nabi sambillah dari dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka itu enggak ada masalah. Dan apabila dipendekkan menjadi bismillah, itu kafa, cukup. Ya. Ini kalau kita melihat di dalam penjelasan ini, hendaknya kita bisa longgar, ya. Perintahnya itulah sammillah, yaitu sebutlah asma Allah. Ya. Asma Allah banyak, ya. Asma Allah husna, ada 99 yang disebutkan, yang diketahui. Ya, pilih yang mana saja. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah ar-razzaq al-karim, boleh juga kalau mau, ya. Karena itu semuanya asma Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau dimakan, berarti apa? Allah memberikan rezeki, bismillah ar-razzaq, bismillah ya razzaq, boleh saja. Karena perintahnya adalah sambillah, sebut asma Allah. Setidaknya dari penjelasan Ibnu Saimin rahimahullahu taala, meskipun yang paling simpel dikatakan tadi adalah bismillah, tetapi beliau sampaikan bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada masalah sama sekali.
Wa tasmiyah alal akal wajibah idza tarakal insan fa innahu ya'sam. Adapun kedudukan dari membaca basmalah, ya, menyebut asma Allah ketika makan itu wajib. Maka apabila kita meninggalkannya, itu termasuk kategori berdosa. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan sebatas ya kalau bisa sih sebut asma Allah, kalau enggak ya enggak apa, bukan begitu. Ya. Jadi fa'inu ya'sam itu dosa. Sekarang pertanyaannya karena apa? Wuyushariquhu syaitan fi akli. Karena kapan kita ini tidak mau mengucapkan basmalah, tidak menyebut asma Allah, ini yang perlu kita pahami, berarti ketika kita makan itu kita disertai oleh setan. Setan akan membersamai makan kepada kita ketika kita tidak membaca basmalah. Wala hadun yarghab ayyusharikahu aduhu fi akli. Dan siapa di antara kita yang mau ingin ketika makan itu dibersamai oleh musuhnya? Siapa? Fala hadun yardha ay yusharikahu syaitan fi akli. Pasti tidak ada satupun orang yang ridho kalau ketika makan itu direcokin sama musuhnya. Fa idza lam taqul bismillah fa inna syaitan yusharikuka fihi. Jadi yang perlu kita pahami jamaah sekalian, ketika kita tidak melafalkan basmalah, tidak sebut asma Allah ketika kita akan makan, maka setan akan menyertai kita ketika kita makan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa? Fa inna sita antusammiya fi awalihi wa dzakarta fi asnaihi faqul bismillah awalahu wa akhirah. Maka kalau misalnya kita lupa, dan itu mungkin terjadi, siapapun bisa lupa, manusia tempatnya salah dan lupa. Dan kalau kita lupa, maka saat kita ingat, langsung kita sebut asma Allah dengan lafal yang berbeda. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut asma Allah di awalnya maupun di akhirnya. Apa yang menjadi dalilnya? Kama arasyada ila dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawathu Aisyah wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Itu dalilnya adalah yang tadi kita sebutkan di awal hadis yang kedua. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, apa itu? Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wal aklu bil yamini wajib, makan dengan tangan itu wajib. Wa man akala bisyimali fa huwa asim, asim lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang punya tangan kanan, tangan kanannya tidak ada masalah apa-apa, kemudian dia sengaja makan dengan tangan kirinya sementara dia tahu bahwa tuntunannya, bimbingan Nabi adalah makan dengan tangan kanan, dia sengaja untuk meninggalkan tangan kanan itu, bahwa asim, berarti dia ini berdosa dan membangkang li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dia bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad asallaha, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, dan siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga apa? Kul mimma yalik, yaitu makanlah dari yang terdekat denganmu. Ya'ni idza kana ma'aka musyarik fakul minal ladzi yalika. Maksudnya adalah ketika kita makan, saat itu kita bersama ada orang lain yang makan, yang bersama kita maksudnya, maka ketika makan itu ambillah yang terdekat dengan kita. La ta'kul min jihati, jangan sampai kita makan melolor tangan kita itu ke dekatnya orang yang ada di hadapan kita, ya. Yang jauh dari kita, yang dekat dengan dia.
Wamin alladhi yalihi, tetapi dari yang terdekat dengannya. Fa inna hadza su'u adab, karena ini termasuk kategori su'u adab, yaitu etika yang buruk. Berkata para ulama, illa ayyakuna ta'am anwa'a, kecuali kalau makanannya itu bermacam-macam. Misal ayyakuna fi qara wa badinjan wa lahm amashwan, kecuali kalau makanannya itu bermacam-macam. Maksudnya menunya itu banyak ya. Kalau menunya tunggal misalnya ayam bakar. Jelas ya, hanya ayam bakar. Maka ambillah yang terdekat. Tapi kalau misalnya ada ayam bakar, ada kambing bakar, ada sapi bakar, ada macam-macam punya bakar-bakar semua itu tadi banyak macamnya, nggak boleh kita ngambil yang agak jauh dari kita juga nggak ada masalah. Gitu. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, fala ba'sa antatakh an. Jadi enggak apa-apa kalau ini tatakhad yadaka ila hadzal naw, ya. Kita enggak apa-apa itu. Kita mengambil beberapa yang berbeda ini. Sebagaimana juga Rasulullah SAW itu yatabi'u ad-duba minas-safa wa yaquluha. Ya, Rasulullah pernah mengambil buah labu pada piring yang berbeda, maksudnya piring yang jauh ya darinya. Jadi ini enggak ada masalah. Kita mengambil yang agak jauh dari kita, asalkan yang diambil adalah hal yang berbeda. Wa kadzalika kalau kunta ta'kul wahdak fala harus an ta'kula min at-tarfil akhar. Dan tadi itu adalah konteksnya ketika kita makan bersama maksudnya. Adapun kalau kita makan sendiri misalnya dalam satu meja bermacam-macam menunya, ada yang jauh dari kita, itu enggak ada masalah. Ngambil yang jauh tidak ada masalah. Kalau kita misalnya makan sahur bersama keluarga misalnya ada 4 atau 5 orang, kemudian menunya bermacam-macam ya, sehingga ada yang dekat ada yang jauh, itu enggak apa-apa. Ngambil yang jauh itu enggak ada masalah, tidak termasuk larangan di sini. Nah, kemudian kenapa kemudian kita ini dilarang untuk mengambil sesuatu yang itu menunya sama di tempat yang jauh dari kita, dekat sama orang lain. Karena apa? Karena li'annaka la tu'dhi ahadan fi dhalik. Ya, karena itu termasuk mengganggu kenyamanan dari orang yang makan ya. Apalagi kalau misalnya ternyata di depannya masih ada dia mengambil yang jauh darinya, yang dekat dengan orang yang dia juga membutuhkan lauknya, itu jelas sekali su'adab ya, termasuk adab yang buruk ya. Lakin la ta'kul man 'ala safha ya, tetapi diupayakan kalau misalnya kita makan sendiri, ini menurut beliau Syaikh Ibnu Utsaimin, usahakan jangan dimulai dari atas, mulai dari yang pinggir-pinggir. Ya, li'anna barakah tanzilu fi 'alaha, karena keberkahan itu diturunkan dari atasnya. Ya. Fi hadzal hadis dalilun ala annahu yanbaghi lana an nu'allima sibyana wal ulaman adabal aql wasyaraf. Dari dua hadis tadi itu, khususnya hadis yang ya dua-duanya yang tadi kita sebutkan itu merupakan dalil yang sangat jelas. Itu apa? Seyogianya, sebaiknya ya orang tua itu memberikan pengajaran ya tentang adab makan dan minum. Wa kadzalika adabun naum, dan juga demikian pula adab ketika tidur. Maksudnya akan tidur maksudnya ya. Kalau adab tidur kan kita enggak tahu orang kita sudah tidur gimana cara adabnya. Maksudnya sebelum tidur ya, dan sesudah tidur. Fadlan anil umuril ukhra kas-shalah. Ya, termasuk juga perlu kita mengajari tentang salat. Kenapa? Fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam qala muru abna'akum bis-shalah. Contohnya tentang salat, Rasulullah langsung sampaikan sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada anak-anak kalian itu dengan salat, li sab'in
ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asrin, dan pukullah mereka kalau sudah usianya 10 tahun. Jadi kalau menyuruh pada 7 tahun, berarti sebelum 7 tahun sudah harus bisa caranya, kan begitu. Makanya berarti persiapannya kalau anak-anak kebaca setahun, berarti ketika usia 6 tahun dia sudah harus diajari. Sudah harus mengerti tentang sholat, sudah bisa caranya. Kalau usia sekarang Indonesia ini ya masuk SD, itu sudah harus bisa sholat, harus bisa caranya sholat. Jangan sampai tidak bisa, nanti naik kelas 2 dia wajib untuk sholat. Maksudnya wajib dalam arti perintah, harus diperintah, gak boleh dibiarkan semaunya, tapi harus disuruh oleh orang tua. Nanti usia 10 tahun, kalau tetap gak mau, itu suruh untuk memukulnya. Artinya bahannya sudah sangat keras, ya, hukumannya sangat keras. Nah, demikian ya mas kalian yang bisa saya sampaikan, ya semoga kita bisa mengamalkannya. Adab yang mulia ini, ya antara makan ada 3 tadi, yaitu samillah, yang sebut asma Allah, yang kedua gunakan tangan kanan, yang ketiga ambillah yang terdekat, ya. Dan ini semoga bisa membudaya, mentradisi, ya, sehingga tidak asing lagi dalam kehidupan kaum muslimin. Menjadi adab, menjadi tradisi, itu bagus sekali. Ya, membudaya sampai akhirnya umat Islam ini sudah otomatis, sudah kayak, sudah menjadi melekat pada kehidupannya, yang namanya makan, selalu sebut asma Allah, selalu menggunakan tangan kanan, dan selalu mengambil dari yang terdekat. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.